kita tak nampak dia punya jahit tepi ni. Ha, kita kemaskan dia. Okey. Bahagian yang selebih ni nanti, okey, bahagian yang lebih ni nanti kena jahit silang pangkah. Okey. Ha, yang ni semua nanti bahagian ni kita iron, pastikan kita buka. So, ha, yang bahagian lapik ni kita akan silang pangkah. Kemas-kemas. Okey, silang pangkah bagi dia bentuk cantik-cantik. Sama juga sebelah ni pun kita akan silang pangkah. Okey, so kita dah siap dah bahagian leher kita. Ha, siapa rasa senang? Cuba komen. Siapa rasa senang sebenarnya? Cuba komen, saya nak tengok. Ha, siapa yang lepas saya ajar ni dia rasa oh senang rupanya. Cuba komen. Ha, ni hasil dia. Okey. Ha, yang saya bagi tahu tadi kalau rasa tak nak kelepit ke dalam pun boleh, tak ada masalah. Ha, tapi nampak jahit tepi lah. Ha, so kalau anda rasa macam nak bagi dia lebih kemas, so anda masukkan ke dalam bahagian basi ni, tapi kena snap sedikit kiri dengan kanan. Okey. Siapa rasa senang? Senang cikgu. Ha. Alhamdulillah. Betul. Ha, Rosilia perlu banyak sabar. Memang betul. Kalau kita ni menjahit memang kita kena perlu banyak bersabar. Ha, sebab tu tak semua orang boleh menjahit sebenarnya. Sebab dia tak sabar. Ha, kan? Dia mudah give up. Okey. So anda yang orang kata apa ni, yang jadikan menjahit ni sebagai sumber pendapatan, sebenarnya andalah orang-orang yang banyak bersabar. Bukan sabar menjahit dia, tapi sabar dalam kehidupan sebenarnya. Kita boleh, orang kata apa, kita tahu dia punya sikap. Okey, so ini dia hasil dia. Lepas kita dah siapkan bahagian leher, dah senang dah kita cantum sisi. Lepas tu kita nak cantum bahagian depan. Cantum tangan dan kita akan jahit dia punya bahagian depan, zip dia tu. Siapa nak belajar lepas ni? Sebab kita punya live dah sampai 1 jam eh? 1 jam dah. Okay? So, untuk sesi seterusnya, saya akan tunjukkan macam mana cara nak cantum bahagian sisi, cantum tangan dan bahagian depan yang paling penting, yang seperti mana yang saya bagi tahu tadi, first time. Pertama kali saya nak tunjukkan macam mana jahit zip sorok yang ada lapik ni dengan kemas. Dengan kemas supaya bahagian depan tu dia sama je. Siapa kat sini yang excited nak belajar, pastikan esok jangan lupa pada waktu yang sama. Okay, so untuk ahli kumpulan, ahli-ahli group, close group, anda jangan risau, kita akan masukkan video ni di dalam group. Okey, dan selepas daripada kita siapkan baju kebaya Modern Princess ni, kita akan terus pergi kepada baju kebaya Perlis. Siapa kat sini yang nak belajar baju kebaya Perlis? Cuba komen kat bawah. Siapa kat sini nak tahu rupa bentuk baju kurung Perlis dan nak belajar? Cuba komen. Saya nak tengok. Zip sorok saiz berapa inci cikgu? Zip sorok kita kena ikut kita punya belahan depan tu. Kan masa kita buat pola kan, saya ada bagi tahu kan, dekat bahagian bawah tu ada belahan. So bahagian atas tu yang kita ukur berapa inci zip. Nanti esok saya bagi tahu. Nanti esok saya bagi tahu zip berapa inci. Sebab kita kena check balik pola kita berapa inci yang kita tinggalkan. Lepas tu bahagian bawah tu kan belahan, kita ada buat belahan, kita tak jahit. Nanti saya tunjukkan untuk sesi esok. Okey, siapa yang nak belajar? Cuba komen kat bawah. Yati Nawi nak cikgu. Hasma nak belajar cikgu. Nordaya, saya nak belajar buat kebaya Perlis cikgu. Saya nak belajar. Siapa nak belajar? Siapa yang rasa dia tak pernah dengar ataupun first time dengar baju kebaya Perlis ni dan nak belajar? Sebab baju kebaya Perlis ni memang sangat cantik. Dia loose je, longgar, dia tak ketat. Sesuai untuk semua lapisan usia. So anda boleh buat sendiri lepas ni. Kan sekarang ni dah musim-musim COVID ni. So ramai yang ambil pendekatan untuk buat baju sendiri. Kan? Siapa nak belajar? Saya nak belajar baju kebaya Perlis. Nak cikgu? Okey. So kepada anda yang betul-betul nak belajar baju kebaya Perlis, anda boleh tekan link dekat bawah. Okey, anda kena daftar. So anda tekan link dekat bawah
untuk anda daftar, untuk anda join kelas. Ha, dekat sini. Okey, dekat bawah tu ada nombor PIN. Anda klik dekat situ, kemudian anda pergi ke join kelas. Ha, dekat situ adalah tempat untuk anda buat pendaftaran baju kebaya Perlis yang akan berlangsung pada 3 Julai. Hari Sabtu depan kita akan start kelas bermula daripada cara mengukur apa ukuran yang perlu kita ambil untuk hasilkan baju kebaya Perlis. Kemudian membuat pola step by step yang pastinya anda dalam buku tak ada lagi baju kebaya Perlis ni. So saya akan berikan formula dia dan juga kita punya pola. Saya akan ajar macam mana step by step daripada kita punya pola, mini pola tersebut. Saya akan ajar juga macam mana buat pola besar. Kemudian yang ketiga, saya akan ajar macam mana cara potong kain baju kebaya Perlis ni. Dan yang keempat, saya akan ajar baju cara jahit baju kebaya Perlis ni sampai siap. So siapa yang nak join kelas ni, pastikan anda dah standby lah. Anda sediakanlah kain. Okay, untuk kebaya Perlis ni, nak buat baju saja anda boleh sediakan 2.5 meter. Okey, 2.5 meter. 2 meter untuk orang yang berbadan kecil, 2 meter suku dah cukup. Okey, 2.5 meter. Kalau nak buat sepasang dengan kain, sediakanlah 4.5 meter. Okey, boleh sediakan 4.5 meter. Alright. Okey. So okey, siapa yang nak daftar tekan saja link. So anda bacalah dekat situ. So kalau anda rasa saya memang perlu untuk join kelas tersebut, dan anda buat tindakan. Okey, dan keahlian anda adalah seumur hidup. Ramai yang dah join, ramai yang dah stay dekat dalam grup tu untuk anda dapatkan ataupun anda belajar baju-baju yang saya sebutkan tadi. Orang kata apa ni, anda punya keahlian itu adalah seumur hidup. Okey, anda punya keahlian seumur hidup. So, saya rasa setakat ini saja live kita. Kita akan sambung esok kita akan sambung esok sebab kita saya punya live kita tak nak sampai 2.5 jam ke atas. Sebab nanti anda hilang fokus. So tak apa, saya dengan rela hati untuk kita tambah lagi untuk hari esok supaya saya nak anda betul-betul faham. Okey, so kita jumpa lagi esok. Siapa yang kat sini nak dapatkan buku pun, anda boleh tekan link, nanti saya akan bantu untuk anda dapatkan maklumat lanjut. Buku Jom Jahit sendiri dan buku Nak Jadi Pakar Jahitan. Okey. Alright, so terima kasih kepada anda yang stay sampai habis. Terima kasih kepada anda yang share. Terima kasih kepada anda yang bagi kami star. Saya doakan anda semua dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, kaya berjaya dunia dan akhirat. So jaga diri, okey? Jaga diri, jaga kesihatan. Akhir kata daripada saya, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah, yang kurang adalah daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jahit sendiri confirm jadi.